Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustaz. Ngapain sampean? Udah makan belum? Belum. Aduh ya Allah. Kali. Kalau saya udah makan. Biar kelihatan kerjaan ini Mehomi. Pecelnya. Aduh, pecelnya udah ditaruh di sono. Aduh. Kok pakai sarung? Lah ini udah pucat semua. Aduh. Hei. Dicabut. Yang banyak disuruh pindah sama yang kosong katanya gitu tadi. Hari ini hidup itu seperti petani. Nah, cakep. Tumbuhnya rumput. Cakep. Terus? Udah itu aja. Hiduplah seperti pari. Nah, terus? Semakin tua cakep. Semakin menunduk katanya. Cakep. Terus? Terus? Udah kita sampai. Oh. Sekian. Udah kebiasaan zaman masa kecil. Masih ingat enggak? Posisi ini lahan bedanya. Ini gimana pesan Anda? Ngeramet di kampung udah biasa. Ini di Surabaya ngeramet. Pakcik. Selamat siang. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ya. ini khusus spesial kita ya. Dikasih tugas oleh Abi Gus Nur ini untuk coba-coba nyawah ini. Nah, matun gitu. Matun coba. Udah tadi nyobain. Alhamdulillah. Kita meneruskan kita ya yang ya. Baru. Nanti ajarin saya Pak ya. Istirahat dulu lur. Itu teman-teman masih di sana tuh.
Saya kesini dulu mau ambil minum. Nah, nanti ke sana lagi. Lumayan luas ini. Nah, diambil rumputnya sama menyulam yang dipindahin yang masih kosong, ditanam lagi. Ini kita lanjutkan lagi nih. Nah, tadi saya istirahat ngambil HP. Ya salam. Biar inilah saja tuh. Dari mana ini saja ini? Baru kelihatan. Minum, Pak, minum. Minum 2 jam. Nah, mana minumnya? Ngambil rumput. Minum, diminum sendiri. Ngambil rumput. Habis. Dibuang rumputnya yang tebel, dibelah jadi 2, ditanam lagi yang masih kosong. Itu ada yang sono itu pasukan, itu pasukan apa, huru hara. Yang ini pasukan kedamaian. Ah, alhamdulillah ikus teko. Nah, ini nggak boleh pulang nih kalau sebelum azan zuhur. Apa saya azan dulu aja ya? Ini beri jam 10 lewat 10. Jam 10 ada nopo. Nah, kita kasih dekat itu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi guys. Istirahat lagi lur. Ini kopi, alhamdulillah. Kopi, ini apa ini ya? Gorengan. Es tehnya buka, bro. Nah, ini pasukan berani makan ini. Bukan berani mati, pasukan berani makan. Alhamdulillah udah kelar ini. Nungguin kumpul dulu, baru kita ke pondoknya lagi. Sholat zuhur, terus istirahat, terus sore nanti bantuin gelar tikar di pengajian Maulid Akbar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama putrinya Fatimah Az-Zahra. Kita bersih-bersih badan. Habis ini kita ke pondok bantu-bantuin gelar tikar. Ini pasukan pemburu ridho ilahi. Udah mau zuhur. Ayo kita balik ke pondok. Cuci tangan, cuci kaki. Oh, itu minumnya, Pak. Itu bagi tangannya. Masya Allah. Barokah, barokah, barokah. Aduh, adem. Ya Allah. Itu Pak Setiadi itu ngirim bawa es teh. Udah, Pak. Ngaji ilmu biasa. Ya, tapi ini ngaji hati luar ya. Biasa ini. Banyak rumputnya yang diambil. Oh, diinjak, Pak. Alhamdulillah sudah selesai, kita lanjut ke pondok. Ah, kita naik pick up menuju ke pondok Darujaro ini, habis dari sawah ngambil rumputnya. Filosofinya yaitu kita mengambil rumput yang kotor-kotor. Dalam hati ini kita iri dengki itu harus dihilangkan. Tidak perlu diambil, diinjak yang dalam, biar dia tumbuh lagi. Nah, penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Nah, pemirsa. Nah,